Jenazah Eril ditemukan. Jenazah putra Ridwan Kamil kini sudah ditemukan. Hal ini disampaikan oleh Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Mualiman Hadad, dan adik Ridwan Kamil, LP Nas Muzaman. Sebelumnya, kepolisian Bern mengatakan telah menemukan seorang pria tidak bernyawa dari Sungai Are pada Rabu pagi pukul 6.50 waktu Swiss. Pada Kamis 9 Juni, polisi langsung memberikan pengumuman mereka membenarkan hasil tes DNA jenazah tersebut adalah Emeril Khan yang merupakan putra Ridwan Kamil. Sementara itu, kini Ridwan Kamil sudah berada di Swiss. Menurut keluarga Ridwan Kamil, nantinya mereka akan menyempurnakan hak Eril selaku Muslim. Eril sebelumnya hilang terbawa arus saat berenang di Sungai Are, kota Bern, Swiss, pada Kamis 26 Mei 2022.